hutan mangrove. Letaknya di pantai alam indah. Masuknya bisa dari arah sini, Jalan Halmahera, atau yang di sebelah pintu masuk utama pantai alam indah. Yang sebelah sana pantai Pai, pantai alam indah. Ini di sini ada lokasi hutan mangrove yang biasanya bisa dipakai untuk foto-foto prewedding. Ini untuk parkiran motor ada di sebelah sini, musola dan tempat pilas. Kawasan anti miras. Hutan kota Bumper. Di sini ada beberapa tanaman, antara lain cemara, ketapang, waru, lamtoro, bakau, api-api, mangga, sawo kecik, mahoni, matoa, jambu batu, nangka, dan pohon beringin. Ini hutan mangrove. Ini di sini ada balai pertemuan kelompok Wonosegoro, Kelurahan Mintaragen, yang digunakan untuk pertemuan warga-warga sekitar hutan mangrove pantai alam indah. Ini biasanya untuk pejalan kaki, untuk kendaraan bermotor dilarang masuk ke area hutan mangrove sini. Ini lokasi foto prewedding hutan mangrove. Ini hutan mangrove di sini, Dek. Iya. Buat apa ini? Tempat apa ini? Duduk. Duduk. Buat duduk-duduk di sini. Iya, ini buat duduk-duduk, buat maem, buat makan, bersantai-santai. Nih, hutan mangrove Kota Tegal. Lokasinya di Pantai Alam Indah. Ini banyak pohon-pohon cemara, bakau. Masih banyak lagi jenis tanaman yang ditanam di sini. Yang di sebelah sana bumi perkemahan yang biasa digunakan untuk aktivitas pramuka. Ini untuk liburan pilihan di area Kota Tegal. Di sini kita mau masuk bumi perkemahan. Nih, di sini buat kemah. Ada tuh, ada yang kemah tuh. Tuh di sana ada yang kemah, Dek. Di sana ada yang kemah. Ada Eden. Iya. Ada Eden. Ondel-ondel. Nyari ondel-ondel. Ada di sini. Kita menyusuri hutan mangrove buat olahraga, jalan-jalan. Ini pohonnya rindang sekali. Adem. Enak buat bersantai. Kalau sini akses jalan ke bumi perkemahan.
juga ada yang lagi latihan karate. Ini lagi latihan karate di hutan mangrove. Kita muter lagi ke sini. Tadi masuknya dari sana, lalu lurus sampai ke area sini. Tempat untuk latihan karate atau berkumpul di area sini. Dari minggu pagi jalan-jalan di Merah, jalan-jalan di hutan mangrove yang lokasinya di kawasan Pantai Alam Indah atau PAI, Kota Tegal. Ini enak sekali, banyak pohon-pohon untuk bersantai di sini bersama anak, keluarga dan teman-teman. Sel, lagi di mana Sel? Laut. Di laut? Iya di laut Sel. Lihat apa? Kapal papa. Ini hari Minggu pagi. Sini ada jembatan penyeberangan, bisa untuk foto-foto di sini. Hutan mangrove Kota Tegal. Ini jembatannya udah mulai ambrol. Mungkin kurang perawatan. Di sini banyak yang mengadakan pertemuan atau kegiatan-kegiatan bersama-sama, antara lain arisan dan kegiatan olahraga. Ini bisa untuk duduk-duduk di tepi pantai area hutan mangrove. Banyak yang jualan makanan, jajanan, dan minuman. Parkiran mobil dan motor bisa di area sini.
Ini ada ayunan di sini dan tempat yang menjual keterampilan mewarnai untuk anak-anak. Ini di lokasi di tepi pantai Pantai Alam Indah Pai Tegal. Yang sebelah sini ada dermaga terapung. Yang hutan mangrove ada di depan sini, di depan tepi pantai. Ini ada odong-odong sepur trutuk, objek wisata Pai. Oke, demikian video liputan di hutan mangrove Kota Tegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.